Saya ingin memulai dengan cara melihat kehidupan dengan yang sangat sederhana dulu. Awakmu kabeh iki nek mahasiswa kan berarti dilungkas dadi woe Indonesia. Ibarat jambu iku kok woh lah. Woe iku awakmu. Dadi nek kate ngomong sederhana ngene, ojo sampai dadi woh sing lali godhonge. Lali kembange. Terus ojo sampai dadi godhong kembang sing lali rantinge karo dahane. Ojo sampai dadi dahan dan ranting sing lali wite. Ojo sampai dadi wit sing lali oyote. Ojo sampai dadi oyot sing lali lemahe. Ojo sampai dadi lemah sing gak eling bumine. Ojo sampai dadi bumi sing gak eling tata suryane, galaksine, aras al-adhim alam semesta ini. Dan ojo sampai dadi alam semesta sing lali karo sing gawe. Yang maha kuasa, yang maha menciptakan, sang yang tunggal, sang yang widi, dan sang yang benar. Allah al-kholik, al-bari, al-musawir. Nah gitu ya. Jadi kayak mang ana selawatan Banjari ya rek ya. Itu kan tanda bahwa awakmu sebagai godong gak lali wite. Sebab seluruh benda-benda di alam semesta ini Pak Eko, itu yang paling tinggi kualitas dan derajatnya itu namanya cahaya atau nur. Nur ya, nur. Jadi Allah pertama kan menciptakan piar ono cahaya tuh. Cahaya itu kemudian disebul karo Gusti Allah, terus munyer-munyer, terus ada yang memadat menjadi galaksi-galaksi. Aku takon, ono pirang galaksi di alam semesta? Sing awakmu ngerti. Berapa galaksi? Andromeda, Milky Way, Bima Sakti, apa meneh? Ono piro? Sing Anda kenal angkat tangan. Yang Anda kenal dari ilmu modern dan pengetahuan mutakhir. Ono piro galaksi di alam ngalam dunia ini? Piro rek? Pinten, Mas? Milky Way, Andromeda, Bima Sakti. Ono piro kape? Masuk kan sing Jawa? Ya apa kan sing Jawa? Piro? Ono pirang galaksi. Bumi kan hanya bagian dari tata surya. Tata surya menjadi bagian yang sangat kecil di pojokan dari galaksi Bima Sakti. Bima Sakti adalah bagian kecil dari alam semesta yang luas dan dia punya tetangga galaksi yang sangat banyak. Berapa galaksinya? Ono sing rere angkat tangan. Menurut NASA berapa? Menurut pengetahuan astronomi modern berapa? Rek, kan sing jawab ya apa? Kan sing jawab jawab ya. Sejauh ini yang dikenal itu hanya 4 galaksi. Kontak kandani, wong Jawa Mbah Mamubian sudah menemukan 37 galaksi. 37 galaksi. Nek awakmu kepingin roh, engko tak duduhi dalane, engko tak tekak nawonge, cek iso sinau bareng-bareng. Ngono ya, tapi pengetahuan mengenai benda langit dan benda alam semesta aja kita itu dekaden atau ketinggalan zaman. Wong modern, NASA, Amerika itu ngertine mek papat ta limo ya. Sementara mbah-mbah kita sudah menyebut dengan namanya secara tartil atau detail 37 galaksi. Dan mbah-mbah kita dulu sudah melakukan perjalanan lintas angkasa, lintas galaksi, lintas tata surya dan seterusnya. Jadi nanti banyak peninggalan-peninggalan di Kediri, di daerah Kedu dan seterusnya, yang misalnya daerah Pinrang di Sulawesi, itu ada runway pesawat yang panjang dan lebarnya itu 10 kali lipat lebih dari pesawat sekarang. Jadi kuwe mbah-mbah zaman pinter. Jadi Anda jangan minder, janjane kene iki turane wong pinter cuman kene goblok lah gitu. Kene iki turane wong sing waskita tapi kene iki bebal. Nah, apa sebabnya dari waskita kok dadi bebal? Dari lantip kok sekarang dadi gak lantip? Lantip itu fatonah nek cara Kanjeng Nabi fatonah. Jadi satu ketajaman yang ketajaman melihat kehidupan, kejelian atau ketepatan akurasi melihat kehidupan yang dihasilkan oleh perjalanan 3 progresi dari sidik, amanah, tablik, terus kait oleh fatonah. Jadi awakmu kudu temenan uripe. Nek rabi-rabi temenan, nyambut gawe temenan, nek ngurusi banyu temenan ya.
temenan kondo. Temenan itu nanti banyak anunya, petanya banyak. Tapi pokoknya kudu temenan, sidik namanya nek Kanjeng Nabi. Terus nek kon sidik, engko gampang oleh bojo, nek dagang kon laris mergo kon amanah, dipercaya wong, trust ya. Trust and trusted gitu nek cara bisnis ya. Nek kon wis sidik dan amanah, maka kita akan punya hak dan akan menjadi positif kalau kita melakukan tabligh. Tabligh itu apa? Penyebaran, intisar. Intisar penyebaran segala sesuatu. Ya. Nah, kalau Anda sudah lulus tiga level tadi itu, tiga transformasi dari sidik, amanah, sehingga tabligh, maka Anda akan mendapat perkenan dari Allah yang namanya fatona. Fatona itu kecerdasan melihat sesuatu yang orang lain belum tentu melihat. Kita bisa menemukan sesuatu yang orang lain belum tentu menemukan, itu namanya fatona. Jadi sekarang kita ayo sinau temenan, mergo iki nasib kita ini ditentukan oleh 2 tahun sekarang ini. Masa depan anakmu, adikmu, dulur-dulurmu, keluargamu kabeh ditentukan oleh 2 tahun terakhir ini. Kalau saya bersyukur ada Pak Eko yang berpikirnya sudah punya visi jauh ke depan dan sudah berpikirnya sangat mendasar. Beliau tadi sudah cerita mengenai betapa makmurnya, betapa kaya raya Indonesia. Kau tak kandani nih, kan 2/3 Nusantara ini kan segoro ya rek. Kan tahu krungu riwayatnya. Jadi suatu hari Gusti Allah itu nyeluk Bril, Jibril, ini Bril. Gih, enten apa Gusti? Gitu. Jelukan konco-koncomu kan gawa ember. Kan nyupu ember. Terus malaikat-malaikat itu kan gawa timbo. Nek cara kini timbo duduk ember ya, timbo ya. Sinti kayak ngesok nong ini gil. Ya. Terus karo Gusti Allah disebul dileboni kesejahteraan. Nah, kesejahteraan itu kan global, macam-macam. Ono tambang, ono emas, ono gen-gen, ono apa? Benih-benih, ono macam-macam. Pokoknya dicampur dari siji di ember-ember. Terus malaikat dikongkon brilik arek-arek jaen nang bumi sokno iku. Kesejahteraan teko aku iki teko Rahman Rahimku sokno nang bumi. Terus malaikat turun ke sini disokno. Nah, sing kesokan iku Indonesia. Nek kon gak percaya kok takono dhewe. Ya. Dadi malaikat rame-rame ngesoki. Dadi kan akhirnya lemahe deklong-deklong. Deklong apa, Pak? Apa rek bahasa Indonesiane deklong itu? Dadi jari rata terus dadi ana sing ndek, ana sing dhuwur ya. Nah, sing ndek iki sing dadi deklong iki 2/3 dari seluruh tanah Nusantara, mergo kesoan banyu kesejahteraan dari Allah yang dituangkan oleh para malaikat. Terus engko saking akeh kesejahteraan di Indonesia, terus ana sing nyiprat-nyiprat nang Malaysia, nyiprat nang Vietnam, nyiprat nang Eropa, mili nang Rusia dan seterusnya. Tapi pusat iradah Allah untuk menyejahterakan umat manusia itu adalah Indonesia. Jadi hari ini tolong Anda terima kalimat saya, Indonesia adalah atau Nusantara adalah pusat kemakmuran dunia. Bahwa ternyata saiki gak saking goblok ya mau ngurus kan gitu kan. Nusantara adalah pusat kemakmuran dunia. Lia-lia ini kau melihat cipratan kalau miline banyu kesejahteraan itu. Nah, maka dulu mbah-mbah kita itu kemudian dulu ada negeri Atlantis yang luar biasa makmurnya di Nusantara. Jadi kata Indonesia itu kan yang bikin seorang sosiolog dari Swedia. Jadi Indonesia itu ya rada gelak nati. Wis duwe-duwe negara dhewe, kudune karek kok jeneng-jeneng dhewe, lha apa jenenge kok nyilih teko wong Swedia. Wong kon duwe jeneng Nusantara, mbok wis biyen iku gawe Negara Kesatuan Republik Nusantara lah enak sih. Lah pokok Indonesia, Indonesia itu kan seorang sosiolog dari Swedia namanya siapa Pak? Aku gak tapi eling tapi ono nek kok kon ndelono. Kata Indonesia itu berasal dari seorang dosen atau seorang sosiolog ahli ilmu sosial dari Swedia. Lah yo wong kon iku negara-negaramu dhewe lemah lamamu dhewe kok jenengi gak nganggo jenengmu dhewe. Kok kon nyilit ke Eropa lah ngono. Itu aja kita sudah gelo gitu loh. Saya tidak mengatakan bahwa saya akan mengubah Indonesia menjadi Nusantara yoga. Terus bapak-bapak omek jenengnya ya. Bah Gento, Bah Gadol, bapak-bapak ya. Sing penting arek api tagak langunah, bener tagak langunah. Terus kadung jenenge Indonesia, terus bapak. Terus,
Setelah Atlantis, setelah Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, menyebar anak cucunya sampai ke Israel, sampai ke Arab, sampai ke Afrika, sampai kemana-mana. Kemudian di Indonesia, mbah-mbah kita, orang-orang yang waskito yang mendapat fatonah dari Allah itu mendirikan Candi Borobudur. Sekarang Borobudur itu urusan pariwisata atau padahal dia urusan ketuhanan. Borobudur itu urusan alam semesta dan Allah. Jadi nek Borobudur itu rek tak kandani biyen iku ndukure ana jenenge Catra. Catra C H A T T R A. Dudu cakra ya, Catra T ya. Taek. Tra ya. Dudu kaek tapi taek ya, Catra. Catra itu semacam cungkup di puncaknya Candi Borobudur yang merupakan antena, Pak. Antena untuk menyerap gelombang kesejahteraan dari langit. Itu. Dan dulu disiplinnya Borobudur itu untuk tawaf tapi arah jarum jam. Jadi jenenge itu putaran paradaksina. Jadi kalau putarannya itu sesuai dengan jarum jam, nengen ini kira, itu berarti energi yang diserap itu dari atas ke bawah. Engko nek Ka'bah lak ngene ya, tawaf ya. Itu berarti kamu mengembalikan energi dan kesejahteraan di bumi ini kepada Allah. Jadi nek kon lunga kaji itu kesadarannya adalah ilaihi rajiun. Semua akan kembali kepada Allah. Ojo lunga kaji mergo cekak dianggap KPK, ojo lunga kaji mergo kepengin munggah jabatan, ojo lunga kaji karena ingin lebih kaya dan seterusnya. Naik haji itu kesadarannya adalah untuk mengembalikan dengan rasa syukur seluruh limpahan dari Allah ini kepada Allah kembali. Ilaihi rajiun. Jadi Borobudur itu innalillahi, kemudian Mekah itu, Ka'bah itu wa inna ilaihi rajiun. Ngono ceritanya. Mbah-mbah kita sudah tahu sejak abad 5-6 dulu, Pak. Gitu loh, sudah tahu. Kemudian saiki awakmu dadel ndelok Google Map ya. Ukuran bujur lintangnya, koordinat titik tengahnya itu nek Borobudur itu misalnya nek Borobudur tak anggap tokon ya, Borobudur nek kene. Nek Taj Mahal di India ku rene rek, sret munggah rene, rada dukur sekitar 40 derajat lebih. Terus dari Taj Mahal nang Ka'bah ku gak mudun nemen. Ya mek ngene iki tak, mek didik tak mudune. Jadi paling 5-6 derajat itu. Saya memaknainya gini, untuk mencapai kesejahteraan dunia itu harus pakai perjuangan teknologi, ilmu pengetahuan, seterusnya luar biasa sehingga harus curam ke atas. Tapi kok untuk kembali kepada Allah, untuk ilaihi rajiun, untuk radiyatan madhiyah di hadapan Allah itu kamu tidak harus hancur dulu. Jadi tidak harus curam ke bawah. Awakmu sugih manungun bersuarga ya iso. Awakmu jadi pejabat tinggi mengumpul sarga ya, jadi tidak harus hancur dulu. Nah, Indonesia ini punya kecenderungan untuk hancur dhisik kait insaf langguna. Kak, enggak, nek iso gak usah husnul khotimah po. Sejak awal sudah husnul gitu loh. Ngerti husnul khotimah. Mulai saya di Indonesia ini orang mati kan dungane mudah-mudahan husnul khotimah berarti nuduh wong iku biyen tau elek nemen. Muga-muga saiki husnul, mudah-mudahan Mas Yobian elek saiki endinge apik ngono ta karepe. Jadi itu kan jane ngelarani atine wong sing mati karo keluargane to. Aja dadi aja ditongono mudah-mudahan husnul khotimah. Lho ket cilik dhek wis apik kok. Ket biyen wis apik dadi dia tidak husnul khotimah, dia husnul hayat. Dia husnul hayat mudah-mudahan seluruh hidupnya itu oleh Allah dipandang sebagai baik kan gitu. Jadi husnul hayat. Aja husnul khotimah berarti ngarani wong itu biyen dadi yang dadi maling senengane nang doli sak piturute kan gitu. Jadi doa husnul khotimah itu ketoke apik padahal janjian itu yang ngenyek Pak kan gitu. Tapi wong Indonesia gak sadar ngono-ngono iku wis babal lah janjane arek anjane apa mblakrak doa isine kan gitu. Oke. Itu nanti kita akan perjelas antara rute antara Borobudur, Taj Mahal terus nang Ka'bah. Ka'bah itu mengembalikan seluruh limpahan dari Allah ini kepada Allah kembali. Ilaihi rajiun. Sebenarnya dari dulu itu tidak perlu sekarang, Pak. Dari dulu Indonesia sudah merupakan pusat kemakmuran dunia. Jadi seharusnya setiap raja, setiap presiden itu punya pandangan yang mendasar mengenai itu. Sekarang kita buka dengan Kiai Kanjeng. Awakmu malah selawatan. Apa sebabnya selawatan, Pak? Sebab awakmu gak gelem lali karo sangkan paran, toh. Bahwa
Lho selawatnya ini lagi Kanjeng Nabi. Aku takon Kanjeng Nabi jek urip ta wis mate. Eh? Kanjeng Nabi ku wis gak ono ta jek ono. Wis mati ta jek urip. Nah, definisi kita tentang mati dan hidup itu membingungkan diri kita sendiri. Diarani jek urip wong wis wafat, wis mati. Diarani wis mati wong kita selawatan untuk beliau sampai hari ini kan gitu. Jadi kita harus membenahi kembali sing jenenge uripku ya apa, matiku ya apa gitu. Jadi misalnya ono wong mati mergo Covid terus disyukurno. Tapi terus aku takon, apa mati ku elek rek? Apa urip iku apik, mati ku elek? Ngono ta? Lak gak sih? Jadi wong sing gak kena iku ya mungkin apik, sing kena ya mungkin apik. Tergantung cara pandang Allah lak ngono. Wong sing gak mati mergo Covid iku ya apik, alhamdulillah. Wong sing mati mergo Covid iku ya iso apik dan kita alhamdulillah iso ae gitu. Meskipun yo ojo terus kon marani ndek rumah duka terus alhamdulillah rabbil alamin sampean mate ojo ngono ya. Ya ojo goblok koyo ngono iku ya, ya. Tapi pokoknya pandangan kita mengenai hidup dan mati itu harus kita benahi karena Anda ini anak-anaknya orang modern, anaknya Londo, anaknya wong barat, anaknya globalisasi, anaknya renaissance. Itu pandangan mengenai mati dan hidup itu menurut saya cacat dan meleset. Maka kita mulai malam hari kudu sinau menerek, mati ku apa, urip ku apa. Nek wong Jawa biyen ono ngomong mati sak jroning urip. Apa maksud iku mati sak jroning urip iku? Dadi nanti kita belajar banyak tentang itu termasuk yang detail karena beliau ini ingin menghadirkan kembali kita itu pernah jadi superpower loh di dunia. Kita itu pernah jaya loh. Kita itu pernah menjadi the supreme nation in the world gitu loh. Nah, aku seneng arek selawatan mang kan itu kan bukan soal sekte, bukan soal pembidangan tapi kan mergo awakmu sadar bahwa uripmu iki di apa-apa no gak iso mlebu swarga nek gak mergo Kanjeng Nabi ya ta garek. Misale awakmu saiki mlebu swarga, nek diitung-itung kelakuanmu cocok agak aku takon. Eh? Kira-kira lulus agak? Lulus agak mlebu swarga. Aku ya gak lulus dapurku ya. Jadi kene iki gak pantas-pantas sih mlebu swarga, cuman karena ada klausul wasilah kepada melalui Kanjeng Nabi. Jadi atas wibawa dan atas cinta Allah kepada Kanjeng Nabi Rasulullah SAW, maka kita punya kemungkinan masuk surga. Benar, ya? Itu makanya yang saya sebut selawatannya arek Banjari mang kan itu ibarat buah yang tidak lupa kepada daunnya, daun tidak lupa kepada rantingnya, ranting tidak lupa kepada dahannya, dan tidak lupa kepada pohonnya, pohon tidak lupa kepada akarnya, sampai ke tanah, sampai ke bumi, karena tanah karo bumi siji lho, rek. Masa gak bisa beda no, kan? Tanah karo bumi sijil. Kalau tanah itu kan skalanya saja kan tidak sama dengan bumi. Hakikatnya dan substansi fungsi dan maknanya juga berbeda. Jadi salah satu kata yang oleh Allah menurut saya ya, tolong para sarjana membantah kalau itu tidak benar. Yang menurut kan dulu Allah mengajari Adam, Pak Eko, wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma adzaluhum 'alal malaikah. Maka Allah mengajarkan kepada Adam setiap kosakata dari setiap benda, nama-nama benda-benda semuanya, kemudian Adam menuturkannya atau mendemonstrasikannya kepada para malaikat. Nah, apa itu kata-kata sing Allah mengajarkan iku pian? Nek suka widodo kan sing ngekei jenenge bapake. Gitu. Aku sing kae jenenge bapakku, Indonesia sing kae jeneng sosiolog Swedia dan seterusnya. Tapi ada kosakata dalam kehidupan kita yang mungkin dulu itu dari Nabi Adam dan Nabi Adam diajari Allah langsung. Itu apa saja? Seandainya ada penelitian apa itu? Aku menduga misalnya gini, Pak Dar, bahasa Inggrisnya bumi apa Pak? Earth. Bahasa Jermani, Jerman Londo podo world. Earth ya. Bahasa Arab ya, Mas. Bahasa Arab bumi. Ardun. Podho ta gak? Earth karo art podho ta gak? Ya. Satu substansi earth, art podho. Nek Jawa, bumi ku apa? Ardi.
Ardi, ARDI. Ardi itu di dalam bahasa Jawa tradisional itu namanya bumi, Pak. Itu. Jadi saya itu penasaran selalu mencari apa ya kosakata dari Allah yang kepada Adam diajarkan kemudian menjadi bahasa di dunia. Salah satunya menurut saya art itu. Itu mesti Gusti Allah dhewe sing gawe jeneng tentang bumi itu. Itu dan seterusnya. Dan ini kita bisa eksplorasi. Nah, sekarang gini. Saya bersyukur karena tadi dimulai dengan selawatan Banjari tadi, dan Banjari itu termasuk yang saya kagumi ya, Haji Z almarhum. Guru Zaini dulu saya temani di rumah sakit, salah satu rumah sakit Surabaya waktu beliau akan meninggal dulu dan seterusnya. Itu bagi saya bukan soal selawatannya enak apa enggak. Nomor satu adalah bahwa sebagai buah Anda tidak lupa kepada daunnya. Anda menisbahkan dirimu pada alur sejarah dengan daun sampai ke akar, sampai ke tanah, sampai ke bumi, sampai ke pencipta alam semesta, kan begitu. Bahkan iku dosen, bahkan iku rektor, bahkan iku tukang ojek, bahkan iku pedagang angkringan, kan sejarahnya podo, sejarahnya podo. Awakku ya menungso, ono singgawe, ono asal usule. Nah, saya sama Kiai Kanjeng ingin meneruskan teman-teman yang selawatan Al Banjari tadi dengan satu pambuko, ya satu selawat, kemudian baru kita diskusi habis itu. Bismillahirrahmanirrahim. Shallu ala Muhammad.